Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kota Batam mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan kepemimpinan BP Batam yang akan dijabat oleh wali kota secara ex officio. Meskipun dianggap sudah sangat terlambat, namun kebijakan ex officio yang diwacanakan oleh pemerintah pusat adalah sebuah keputusan tepat dan harus didukung. Jadi tidak ada kalau serangan. Sebagaimana dinyatakan saat adanya arahan Presiden pada 12 Desember 2018 lalu, proses peralihan jabatan ex officio Kepala BP Batam kepada Wali Kota Batam akan segera dilaksanakan di awal tahun 2019 ini. Masyarakat yang ada di Batam ini, khususnya orang-orang Ketua Harian FPK Kota Batam Makmur tidak senang dengan kebijakan sebagian Presiden. Besar masyarakat Batam saat ini tengah menanti realisasi peleburan dualisme kepemimpinan di Batam, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden. Selama ini program yang ada di BP Batam tidak dirasakan oleh masyarakat di level ekonomi menengah ke bawah, sehingga pihak yang menentang peleburan ini hanyalah mereka yang berkepentingan saja. Menyatakan sikap bahwa ke bawah tidak merasakan sama sekali ini. Kalau selama ini kita bicara, memang banyak hambatan-hambatannya. Saya mengira apa yang dilakukan oleh BP Batam itu tidak menyentuh kepada masyarakat kecil. Masyarakat yang ada di Batam ini, khususnya orang-orang tertentu, tidak senang dengan kebijakan Presiden. Sebenarnya kebijakan Presiden ini tidak perlu lagi dibicarakan, dibahas, dikomentari. Ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau sudah pemimpin tertinggi di Republik ini mengeluarkan suatu kebijakan, dan kebijakan itu bukan atas nama pribadi beliau. Untuk itu, kami mendesak pemerintah pusat segera. Sementara itu, salah satu tokoh pemuda dan paguyuban di Kota Batam, Arman Y. Gitang, mengatakan jabatan Kepala BP Batam ex officio oleh Wali Kota Batam merupakan solusi dari ketidakharmonisan dualisme kepemimpinan di Kota Batam. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan terjadi percepatan pembangunan dan adanya transparansi penggunaan anggaran. Apa persoalan-persoalan lahan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih titik berat ini kan persoalan anggaran. Anggaran yang selama ini ada di BP, ini kan sebenarnya kegunaannya barangkali mungkin lebih transparan untuk kemajuan Batam. Saya rasa dengan adanya satu komando ini, satu kepala, barangkali ke depan Batam lebih cepat berkembang, lebih cepat bagus mengenai jalan, drainase, dan lain sebagainya, saya rasa akan lebih cepat ya. Ini suatu langkah yang cukup baik karena memang harus dimulai dan ini sudah momennya. Harus ada keberanian untuk memulai dan itu pasti ada pro kontra di tengah masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.